Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga melakukan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait pembangunan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren di Kota Bima dan Dompu pada 27 September 2024. Pembangunan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren tersebut merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas generasi muda, khususnya peserta didik di Pondok Pesantren. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Utama BNPT berharap kehadiran Balai Latihan Kerja tersebut dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi para santri dalam peran mengkampanyekan pesan perdamaian. Saya berharap dengan adanya BLK Komunitas ini, nantinya para pengurus dan santri Pondok Pesantren Al-Sidikiyah akan semakin kreatif dan inovatif dalam mengkampanyekan pesan-pesan perdamaian yang menjadi inti dari ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Dihadirkannya Balai Latihan Kerja ini, Pondok Pesantren diharapkan dapat semakin berkembang dan melahirkan santriwan dan santriwati unggul yang akan menjadi agen-agen perdamaian.